Jadi ya begini ya, kita punya suatu niat, kita punya suatu strategi. Yang paling penting adalah mewujudkan strategi itu. Okay. Semua pemikiran, semua gagasan tanpa implementasi adalah hanya omong-omong saja. Jadi kita butuh. Kalau kita bicara sekarang, kita punya berapa? 70 ribu desa. Yeah. Tiap desa butuh penyuluh pertanian. Tiap desa butuh pendamping. Kita bicara mau kasih makan di semua sekolah kita. Kita butuh nanti sarjana-sarjana, manajer-manajer untuk kelola itu. Tidak gampang. Cita-cita memberi makan. Yeah. Ingat, berapa juta makan harus kita siapkan. Bagaimana kesehatan, bagaimana higienisnya, bagaimana logistiknya. Yeah. Jadi saya sangat optimis ya, para ekonom, dan saya sudah lihat di sini mungkin wajah-wajah mungkin calon menteri-menteri juga ada juga di sini. Oh, saya nggak tahu. Bisa dilihat Pak. Baik, terima kasih Pak Prabowo Subianto buat visi misinya.